Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi file vektor logo dengan format Corel. Dan di sini saya akan berbagi 119 logo kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Pada tutorial saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat vektor logo pemerintahan dengan cepat dan mudah. Silahkan teman-teman lihat bagaimana cara membuat vektor logo dengan cepat dan mudah di channel saya. Pulau Jawa sendiri terdiri dari 6 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Banten, ini provinsi termuda di Pulau Jawa. Berikutnya ada Provinsi Jawa Barat, ada DKI Jakarta, ada Provinsi Jawa Tengah, ada Provinsi Yogyakarta, ada provinsi yang terakhir adalah Provinsi Jawa Timur. Jadi ada 6 provinsi di Pulau Jawa. Dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki 119 kabupaten kota. Ini akan saya bagikan secara gratis format CDR dan PNG. Banyaknya kabupaten yang ada di Pulau Jawa tentunya memiliki berbagai macam jenis logo dengan ciri khasnya masing-masing. Nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mendownloadnya. Sebelum saya bahas bagaimana cara mendownloadnya dan logo kabupaten apa saja yang ada di Pulau Jawa, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, kita akan mulai. Kabupaten apa sajakah yang ada di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa? Dan ini daftarnya, teman-teman. Provinsi Banten. Provinsi Banten itu yang ini, saya tandai dengan warna hijau. Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota madya. Jadi jumlah kabupaten kotanya ada 8. Jawa Barat, saya tandai dengan warna biru, sangat luas. Jumlah kabupaten ada 18, jumlah kota madyanya ada 9, jadi jumlah totalnya ada 27 kabupaten kota. DKI Jakarta, ini warna merah, sangat kecil dari 6 provinsi yang lainnya. Memiliki 1 kabupaten kota dan 5 kota administrasi, jadi total jumlahnya ada 6 kabupaten kota. Berikutnya Jawa Tengah, saya tandai dengan warna seperti merah muda seperti ini. Jumlah kabupatennya ada 29 kabupaten dan jumlah kota madyanya ada 6. Total kabupaten kotanya ada 35 kabupaten kota. Berikutnya Daerah Istimewa Yogyakarta, ini saya tandai dengan warna oranye. Jumlah kabupaten ada 4, jumlah kota madyanya ada 1, jadi jumlah total kabupaten kotanya ada 5. Jawa Timur, saya tandai dengan warna coklat gini. Jumlah kabupaten ada 29, jumlah kota madya ada 9, jadi total kabupaten kotanya ada 38. Jadi Jawa Timur memiliki kabupaten kota yang paling banyak dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke Provinsi Banten. Kita ingin mengetahui kabupaten-kabupaten apa saja yang ada di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten kota. Ini logo-logonya, teman-teman. Model-modelnya seperti ini. Dan kita akan lihat kabupaten apa saja yang ada di kota Banten. Di sini juga sudah saya share 34 logo provinsi yang ada di Indonesia dengan format CDR dan PNG. Ini
Ini adalah 37 logo provinsi. Silakan teman-teman lihat, dan jika teman-teman memerlukan, silakan teman-teman download. Untuk 34 logo provinsi saya bagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama itu adalah Indonesia Barat. Indonesia Barat, provinsi yang masuk ke Indonesia Barat apa saja, silakan teman-teman lihat. Selanjutnya saya bagi ke zona waktu Indonesia Tengah. Ini adalah provinsi yang masuk pada zona waktu Indonesia Tengah. Ini apa saja, silakan teman-teman lihat. Nah, berikutnya yang terakhir, zona waktu Indonesia Timur. Nah, ini ada Maluku, ada Maluku Utara, ada Papua Barat yang masuk dalam zona Indonesia Timur. Ada 4 provinsi. Ada 4 provinsi. Kembali ke logo Provinsi Banten. Nah, ini teman-teman yang masuk dalam Provinsi Banten itu apa saja? Ada 8 kabupaten kota. Ada Lebak, Kabupaten Lebak, ada Pandeglang, ada Serang, ada Tangerang, ada Cilegon, ada Serang, ada Tangerang, dan ada Tangerang Selatan. Berikutnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten kota. Ini kabupaten kotanya, ini adalah logo-logonya. Logo-logonya teman-teman. Untuk nama-nama kabupatennya kita akan lihat di blog saya tutorialduan.com kembali. 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Itu apa saja? Kabupaten Bandung. Jadi Bandung itu ada Kabupaten Bandung dan ada Kota Bandung. Dan jika teman-teman ingin mengetahui info detailnya tentang Kabupaten Bandung, ini sudah saya kasih linknya. Saya menggunakan informasi dari Wikipedia. Kesini teman-teman tinggal klik gitu ya. Sudah saya kasih linknya semua di masing-masing kabupaten. Ini adalah penjelasan detailnya tentang Kabupaten Bandung. Berikutnya misalkan ada Bekasi. Nah, yang pertama itu adalah Kabupaten Bandung. Terus Kabupaten Bandung Barat, ada Kabupaten Bekasi, ada 27 total kabupaten kotanya. Ini teman-teman, nah, banyak sekali, silahkan dilihat, dan jika memerlukan silahkan di download. Ini banyak banget ya, sampai 27 kabupaten kota. 25 yang terakhir itu Kota Tasikmalaya. Nah, ini deretannya. Dan jika teman-teman ingin mengetahui info detailnya, klik di sini. Nah, ini informasi detailnya tentang Tasikmalaya. Siapa-siapa saja yang pernah menjabat sebagai wali kotanya juga ada. Berikutnya, provinsi daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. Nah, ini DKI Jakarta teman-teman. DKI Jakarta mempunyai 6 kabupaten kota dan logonya sangat unik teman-teman. Ini logonya sangat unik dibandingkan logo-logo yang ada di seluruh Indonesia. Ini logonya sangat unik. Kalau saya perhatikan, hampir di setiap logo ada gambar burungnya. Kita akan lihat penjelasan secara detailnya. 6 kabupaten kota administrasi DKI Jakarta. Ini logo provinsinya. Yang pertama, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Nah, ini logonya. Selanjutnya ada Kota Administrasi Jakarta Barat, ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, dan ada Jakarta Utara. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten kota. Ini logo-logonya, teman-teman. Ini petanya seperti ini. Penjelasan secara detailnya kembali ke tutorialiduan.com. Nah, ini 35 logo kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama itu Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Dan cara mendownloadnya dari semua logo yang saya share, teman-teman tinggal mengklik tombol download logo CDR ini. Maka akan terbuka halaman Google Drive. Teman-teman langsung klik tombol download ini, maka secara otomatis akan terdownload tanpa ribet. Jadi bisa langsung mendownload. Setelah didownload, teman-teman akan mendapatkan sebuah file seperti ini, formatnya zip. Selanjutnya tinggal teman-teman ekstrak. Cara mengekstraknya tinggal klik kanan, pilih extract here. Diminta untuk memasukkan password, passwordnya adalah only Ridwan. Terus teman-teman oke. Okay. Maka akan teman-teman dapatkan satu folder di sini yang berisikan file master CDR dan file PNG. Oke okay ya. Oke. Okay. Yang pertama adalah Kabupaten Banjarnegara yang ada di Jawa Tengah. Ada banyak banget. Ini ada banyak banget kabupaten, ada 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Sampai yang terakhir itu adalah logo Kota Tegal. Selanjutnya provinsi kelima yang ada di Pulau Jawa itu adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 kabupaten kota. Ini logo-logonya, teman-teman. 4 kabupaten dan 1 kota madya. Dan ini adalah petanya, peta Provinsi Yogyakarta seperti ini. Itu dibagi-bagi menjadi 5 kabupaten kota. Penjelasan secara detailnya kembali ke tutorialiduan.com. Nah, ini penjelasan secara detailnya, sejarah singkatnya. Yang pertama adalah Kota Yogyakarta. Nah, ini silakan teman-teman download di sini linknya. Ini passwordnya, penjelasan secara detailnya teman-teman klik di sini. Ada Kabupaten Bantul, ada Gunung Kidul, ada Kabupaten Kulon Progo. Yang terakhir adalah Kabupaten Sleman. Jadi ada 5 kabupaten kota yang dimiliki oleh Provinsi Yogyakarta. Yang terakhir, provinsi ke-6 yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten kota. Ini adalah provinsi yang paling banyak memiliki kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Ini petanya. Dan Madura juga masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Ini peta Maduranya. Dan penjelasan cara detailnya dan link downloadnya silakan kembali ke tutorialiduan.com. Nah, ini penjelasan cara detail apa saja kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Yang pertama itu adalah Kota Surabaya. Surabaya, wah ini sangat banyak banget. Ada Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, ini Kota Madya teman-teman. Ada Kota Mojokerto, ada Kota Malang, ada Kota Madiun, ada Kota Kediri, ada Kota Blitar, ada Kota Batu. Setelah itu baru kabupaten. Masuk Kabupaten Bangkalan, ini di Pulau Madura.
ada Kabupaten Banyuwangi, seterusnya hingga 38 Kota Madya. Wah, sangat banyak banget nih. Yang terakhir adalah Kabupaten Tulungagung. Nah, itulah teman-teman 119 logo kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Saya bagikan secara gratis format CDR dan PNG. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.